سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. للكافرين ليس له دافع. Yaitu azab bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. من الله للمعارج. Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50,000 tahun. فاصبر صبرا جميلا. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. إنهم يرونه بعيدا. Mereka memandang azab itu jauh. ونراه قريبا. Sedangkan kami memandangnya dekat. يوم تكون السماء كالمهل. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. وتكون الجبال كالعهن. Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. ولا يسأل حميم حميما. Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan keluarga yang melindunginya dan orang-orang yang di bumi seluruhnya. Kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Kalla innaha lagha. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa. Yang mengelupas kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla. Yang memanggil orang-orang yang membelakangi, yang berpaling dari agama. Wa jama'a fa'a'a. Dan orang yang mengumpulkan hartanya lalu menyimpannya. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Dan apabila dia mendapat kebaikan, dia menjadi kikir. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Yaitu mereka yang tetap melaksanakan salatnya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Lissa'ili wal mahrum. Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak seorang pun yang merasa aman dari kedatangannya. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Maka barang siapa mencari di luar itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Dan orang-orang yang teguh pada kesaksiannya. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Mereka itu dimuliakan di dalam surga. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu Muhammad? عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. Dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maka aku bersumpah, demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenam, sungguh, kami pasti mampu. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, dhalikal yawmul ladhi kanu yu'adun. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.